Kita udah sampai di Bali Collection. Ayo Bu Aming, ini orang gila nih. Ini adalah wanita tertangguh di sebenarnya Bali Collection ini masih buka, cuman udah banyak banget tenan yang tutup. Nah, seperti itu restoran juga udah pada tutup semua. Ini logo internasional restoran tutup, Quicksilver tutup. Banyak banget udah pada tutup semua, tapi kenapa ya kok masih kenapa kok masih buka ya, padahal udah pada tutup semua. Nah, ini juga udah pada tutup semua. Tapi, oh itu ada tamu satu di depan. Yang mau makan. Itu ada bule di depan. Ini Koko supermarketnya tutup juga ya? Mana? Ya udah tutup Koko supermarket. Ini pika-pika tutup, walau juga udah tutup, udah dari beberapa bulan lalu. ATM doang yang masih buka kayaknya. Ini emang benar-benar udah pada tutup semua di sini. Ini ada 3 tamu di sini. Nah, itu staffnya masih ada yang keliling. Nah, ini Peerful masih buka ternyata. Dan ada yang belanja juga. Tropical juga ada tutup. 69. Selama tutup, padi tutup, udah pada tutup semua. Sport Station juga udah tutup. Open. Sport Station masih buka coy. Melawai. Optik juga masih buka itu di depan. Oh udah banyak. Masih ada beberapa juga yang buka. Rata-rata toko pakaian masih buka di sini. Sisanya restoran udah tutup semua. Udah nggak ada lagi restoran yang buka di sini. Polo. Nah, Polo udah tutup sih. Quicksilver juga udah tutup. Oh, ini Polo itu Polo. Banyak banget Polo. Quicksilver. Oh, udah digembok. Itu di seberang. Another udah tutup. Harley tutup. Cuman berapa berarti ya? Udah Mayang masih buka. Jadi di sana ada satu toko buku, terus ini di sini ada 2 toko yang buka. Dan ini Uluwatu udah tutup juga. Udah pada tutup semua, berarti cuman dari tadi dari main entrance itu cuman ada 4 toko yang buka. Dan juga sepanjang Bali Collection ini baru lihat ada 3 wisatawan bule sama apa ya, Asia. Starbucks udah tutup. Aroma Giordano udah tutup. Sepi banget ya. Ngapain dia masih buka ya? Padahal kan udah pada tutup semua tenanya. Apaan bisa udah tutup sini? Ya itu udah ngabisin budget operasional aja kan. Duitnya banyak. Ini juga alun-alun Indonesia udah tutup ya. Nah itu kalau kita lurus ke sana itu tembus di pantai. Dan udah nggak ada wisatawan sama sekali. Jadi udah sepi. Kalau lolos dapat dah. Apa pertanyaannya? Insentif. Pertanyaannya gampang-gampang sebenarnya, kayak pertanyaan psikologi gitu. Itu ada beberapa gelombang. Kalau udah daftar, kalau belum masuk gelombang itu nggak bisa. Jadi harus nunggu gelombang dulu baru bisa lanjut. Udah bulan Pak, 6 bulan. Selama 4 bulan. Lumayan. 600. Sepatu jaket gue nih.
Pak Kadir pun bangunin apa di ini apa coba. Ya gitu nyasar sama Google Map ini ngasar. Ini emaknya cilam lah. Cilam pada telepon bel tuh kena disini. Gue kalau dikemung apa 6 coklat 8. Gue takutnya malu. Singgung guna ya. Iya. Gue ambil gak percaya berarti ya. Gue kan gak percaya. Tidak mau percaya. Sekarang kepelapanya masih di gourmet. Belum ada yang ambil. Agak sih ada orderan kini oh, purchasing. Eh, Bu Ami ada. Yang pesan ini pun, lagi frozen. Ini Pak Kade kan udah ngambil mulainya gitu deh. Jadi itulah kondisi Bali Collection terkini pada saat ini. Thank you for watching. Bye-bye.